dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon sangat menyambut baik dengan adanya Green Youth Movement. Green Youth Movement ini sangat penting bagi kita karena sebagai agen perubah juga dia mentransfer ilmu dari kita, UPT, kepada masyarakat, terutama masyarakat terdekat seperti keluarga, teman sekolahnya, kemudian juga rekan-rekan yang lain. Dengan seperti itu, aspek konservasi yang ada di kita bisa tersampaikan dengan baik oleh Green Youth Movement kepada masyarakat luas. Itu yang kita harapkan. Selain itu, mereka juga mendapatkan ilmu pengetahuan tentang apa itu Taman Nasional, apa embanannya. Di Taman Nasional Ujung Kulon, kita ada embanan yang paling populer, yaitu badak bercula satu atau badak Jawa. Badak Jawa ini di dunia cuma ada di kita. Kondisi saat ini mengingat hanya ada di dunia di tempat kita di Ujung Kulon, maka kita perlu memperhatikan kondisinya, keamanannya, juga habitatnya. Jangan sampai ini terganggu. Diharapkan rekan-rekan ini sebagai agen perubah, dia bisa menyampaikan kepada masyarakat, jangan sampai habitat kita terganggu. Terima kasih. Halo Green Heroes, perkenalkan nama saya Fatan Abiar, saya berasal dari SMA Negeri 3 Pandeglang, dari Simpul Belajar Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Halo Green Heroes, saya Olena Santa Enggar Hadi dari SMA Negeri 3 Pandeglang, dari Simpul Belajar Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Halo Green Heroes, perkenalkan nama saya Nur Aisyah, saya dari SMA Negeri 15 Pandeglang, Simpul Belajar Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Halo Green Heroes, perkenalkan saya Maya Melani Putri dari SMKN Negeri 3 Pandeglang, Simpul Belajar, Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Salam kenal! Halo Green Heroes, perkenalkan nama saya Siti Padilla, asal sekolah SMK Negeri 3 Pandeglang, Simpul Belajar, Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Salam kenal! Halo Green Heroes, perkenalkan nama saya Muhammad Dhani Irawan dari SMA Negeri 15 Pandeglang, Simpul Belajar Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Terima kasih. Halo Green Heroes, perkenalkan nama saya M. Rizky dari SMK Negeri 3 Pandeglang, Simpul Belajar Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Salam kenal. Halo Green Heroes, perkenalkan nama saya Nopi, saya dari sekolah SMK PGRI Labuan, asal Simpul Belajar Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Salam kenal. Halo semua, perkenalkan nama saya Sunaria, asal sekolah SMK Prawira Carita, Simpul Belajar Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Halo Green Heroes, saya Sally Marlena dari SMK Negeri 3 Pandeglang, Simpul Belajar Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Salam kenal. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad David, asal sekolah PGRI Labuan, Simpul Belajar Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Salam. Halo semua, perkenalkan nama saya Ratu Halilia, asal sekolah SMA Muhammadiyah, Simpul Belajar Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Halo Green Heroes, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Hanurdin, asal sekolah SMA Muhammadiyah, Simpul Belajar Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Salam kenal. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Afadaura, asal sekolah dari SMKN 3 Pandeglang, Simpul Belajar Taman Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Halo Green Heroes, perkenalkan nama saya Nur Lela, asal sekolah SMK Prawira Carita, Simpul Belajar Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Terima kasih. Halo Green Heroes, perkenalkan nama saya Arman Saputra dari SMK Negeri 3 Pandeglang, Simpul Belajar Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Salam kenal. Dan juga siap menjadi duta Green Youth Movement. Siap, mulai.